Walaupun sibuk dengan latihan sebagai persediaan menghadapi saingan kelaikan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023, namun para pemain skuad bola sepak kebangsaan tetap mendapat pelepasan untuk menyambut satu Syawal bersama keluarga. Skuad Harimau Melaya dijadual bertemu Timor Leste pada 7 dan 11 Jun ini di Stadium Nasional Bukit Jalil. Memandangkan tarikh pertemuan dengan Timor Leste itu mungkin pada 3 Syawal, pelepasan cuti untuk pemain juga tidak lama apabila mereka perlu kembali ke kem latihan pada petang hari raya pertama. Of course, saya akan lepaskan satu hari cuti untuk mereka dan raya pertama. Petang dah kita report training. Of course, 4 bulan saya akan bagi off day lah. Dan yang penting, saya masih lagi nasihat walaupun balik kampung beraya atau masih lagi kena fokus tentang playoff kita lah. Pemain akan diberi pelepasan bermula selepas latihan pada 4 Jun. Jelas Cheng Ho, pelepasan itu bagi memberi ruang untuk pemain menyambut hari raya bersama keluarga meskipun masa yang singkat. Pengendali skuad kebangsaan itu ditemui pada sesi latihan Harimau Melaya di Arena UM. Sesi latihan itu bagaimanapun tidak dihadiri penjaga gol Farizal Marlias yang dilaporkan mengalami demam. Namun Cheng Ho yakin kapten kebangsaan itu akan kembali pulih tidak lama lagi.